لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Taslima. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul. Dan akan kita mulakanlah pengajian kita dan sikit sebanyak kosan kita. Baik. Jadi malam ni kali kedua lah saya berkongsi dengan tuan-tuan di sini lah. Kali pertama saya ingat last month bulan lepas fokus yang umum lah kan. Tapi saya ada sentuh lah beberapa perkara yang penting, terutama yang bersabit dengan ahkam syariah, hukum ahkam syariah ni, ataupun dalam Englishnya Islamic jurisprudence, secara am lah. Walaupun tidaklah menjurus kepada ilmu fiqh itu sendiri, tapi secara am lah ya. Sekarang kita ada lah sikit sebanyak idea, terutama adalah hak ewak ibadah yang saya sentuh hari itu. Dan adalah sikit sebanyak tentang muamalah yang ni jinayah. Bila ada soalan hari itu, ada tuan-tuan ada yang tanya pasal rejam bagi penzina tu kan. Itu jinayah, itu bukan ibadah. Okey, baik. Kemudian saya diminta untuk mengajar di sini secara rutin lah, malam Jumaat pertama malam ni kan. Mulanya malam Jumaat keempat tu rasanya. Keempat gitu kan. Oh, hentai pasal anak tu kan. Oh, muka darah handphone lain. Anak tak cam. Jadi malam Jumaat tu dan ada kuliah tempat baru tu. Jumaat ketiga tu rasa kot. Jadi tak dapat lah. Tapi sebenarnya Jumaat ni okey lah. Pasal malam Jumaat ni anak tak ada jadual sebenarnya. Cuma ada satu surau lah, dia baru masuk, itulah Jumaat ketiga tu, entah tak boleh nak masuk itu. Tapi Jumaat pertama macam ni boleh lah, insyaAllah ta'ala. Dan saya telah kongsikan satu nota lah. Tuan-tuan ada nota tu? Ada bagi kat Jumaat tak? Dah bagi tak? Dalam WhatsApp? Ada? Tuan-tuan semua dapat? Dapat nota tu? Dapat je? Ada tak? Dalam handphone. Dapat tak nota tu? Tak dapat ni, ada yang tak dapat ni? Ke tak semua yang ada dalam grup? Ada grup ke? Sini ada grup tak? Aisyah, ada grup WhatsApp? Masuk dalam grup tu lah. Okay, tuan-tuan ada dalam grup tu, termis kot. Yalah, kadang-kadang kita grup ni ada banyak info, kita skip-skip je kan. Cuba tengok balik. Saudara kita ni ada masukkan hari tu. Itulah nota fiqh ibadah yang ditulis oleh saya sendiri. Dan saya berkongsi di mana-mana kalau fiqh ibadah, ni inilah nota yang saya guna. Saya tak pakai buku yang lain. Hatta di universiti pun saya pakai yang ini. Yang ni antara nota yang paling asas. Ini tidak ada keterangan. Tak ada ayat Quran, tak ada hadis Nabi, melainkan pada mukaddimahnya sahaja. The rest tu dia tidak ada. Dia hanya semata-mata nota. Sebab itu saya namakan nota, nota fiqh ibadah. Sebanyak 100 apa muka surat? 159 muka surat. Semata-mata nota. Merangkumi empat merangkumi empat empat apa dia panggil, empat kitab lah. Itulah Kitab Taharah, The Book of Purification. Satu lagi Kitab Salah, The Book of Prayer. Yang ketiga Kitab Zakat, The Book of Zakat. Dan yang keempat ialah Kitab Saum, The Book of Fasting. Di mana keempat-empat kitab ni memang saya mengajar lah di pentahawan baik, di universiti baik. Saya tak masukkan Kitabul Hajj pasal saya tak mengajar haji. Sementara bagi orang yang nak pergi haji, memang dia kena ambil kursus haji lah.
kalau hak mana pergi lah kan. Jadi saya tak mengajar bab itu. Jadi saya masukkan yang ini. Ini pun tuan-tuan, ia merangkumi 36 bab yang 30 kitab 4 lah, tapi dia merangkumi 36 bab. Kerana di bawah kita ada bab Kitab Taharah umpamanya, buku kitab bersuci. Sebenarnya kita tak panggil bab bersuci, pasal bersuci ini satu ilmu yang besar. Kan? It's a big chapter. Jadi dia satu bab yang besar. Sebab tu para ulama tak panggil dia bab. Melainkan buku-buku ringkas baru dia panggil bab bersuci, bab semayang, bab zakat, bab haji. Sebenarnya dalam realiti ilmu fiqh dia tidak dipanggil bab. Dia dipanggil kitab. Kitab Taharah. Book of Taharah. Pasal apa dipanggil kitab? Pasal dia merangkumi bab-bab yang banyak. Di bawah Kitab Taharah, dalam mana-mana buku fiqh tak kurang ada 10 atau 11 bab. Yang saya punya 11, tak silap saya. Ada 11 bab. Merangkumi babul miyah, bab air. Pergi pula babul aniyah, bab bekas-bekas makanan dan minuman. Pergi babus siwak wa khisalil fitrah. Bab tentang bersugi dan juga hak ihwal fitrah. Baru masuk babul wudu ataupun sebagainya mendahulukan babul najasah, bab najis. Baru pergi babul wudu. Bab wudu pula ada sebagian dia bab wudu saja, ada sebagian dia asingkan babul wudu lain. Bab nawaqidul wudu lain, membatalkan wudu dia ada ada perbezaan. Tapi tak apalah, ada sebagian tu dia sekalikan babul wudu, merangkumi hak ihwal wudu. Kan? Rukun wuduknya, syarat wuduknya, sunat wuduknya dan yang membatalkan wuduknya. Pergi babu al-masih alal khufain, bab sapu di atas khuf ataupun sapu di atas kasut atau sapu di atas stokin ataupun sapu di atas apa-apa lapik yang ada pada badan kita yang ada kena mengena dengan anggota wuduk. Ataupun dalam hak ihwal mani majib, mana-mana tempat lah. Kan, kita luka kat bahu, tampal. So mana wajib nak buat macam mana? Itu semua dalam konteks al-maswa' al-khufain, sapu di atas khuf. Nama dia sapu di atas khuf, tapi perbahasannya lebih luas daripada khuf. Kerana tampalan pada badan manusia bukan sekadar khuf. Malah sarung yang kita pakai ni bukan hanya khuf. Kan? Dalam konteks dulu hatta, bukan hanya kita pakai sarung kaki ni tidak hanya kasut daripada kulit semata-mata. Sama juga stokin, bukan daripada kulit semata-mata, malah apa-apa sahaja sarung ni ada daripada kapas yang disebut sebagai daripada kutun. Kan? Tak kisahlah hari ni daripada kain. Semua dalam konteks yang sama. Lepas tu pergi pada babul ghusul, bab mandi. Syarat yang mewajibkan mandi, rukun mandi, sunat-sunat mandi, sunah Nabi mandi macam mana, kan? Ada sikit sebanyak perbahasan tentang mandi. Baru dia pergi kepada babu tayammum. Lepas bincang bab wudu, lepas bincang bab al-maswa' alal khufain, sapu di atas khuf, bincang bab mandi, baru pergi babu tayammum, bab tayammum. Pasal tayammum tu dia ganti kepada wudu dan mandi wajib. Maka dia dibahaskan akhir selepas kedua-duanya. Barulah pergi kepada selepas bab tayammum tu, baru dia pergi kepada babul haid wan nifas wa mulhaqatuha, dan juga bab haid dan nifas dan juga apa-apa darah yang dihubungkaitkan dengannya, istihadah, darah fasid, darah yang rosak atau semua. Kemudian akhir baru babul najasa. Ada sebagian buku mengakhiri dengan babul haid, bab haid. Ada sebagian buku dia mengakhiri dengan babun najasa. Sama juga dalam mazhab Syafi'i, ada sebagian mazhab ulama Syafi'i yang mendahulukan babun najasa. Bab najis mari dulu. Tapi ada sebagian bab najis mari hujung. Hatta kalau kita baca matan masyhur mazhab Syafi'i, itulah matan Abi Syuja', bab najis di hujung. Sebab itu buku-buku yang menghuraikan matan Abi Syuja', Kifayatul Akhyar umpamanya, hatta buku apa nama tu, Al-Iqna' syarah kepada matan Abi Syuja' karangan Al-Khatib Asy-Syarbini pun dia hujung. Pasal matan hujung, jadi nak syarah pun dia hujung. Jadi merangkumi. Lepas pergi pula kepada semayang, semayang ada beberapa bab. Pergi pula kepada puasa, pergi pula kepada zakat. Jadi campur-campur-campur, saya kira tak kurang daripada 36 bab yang besar daripada 4 kitab yang tadi. Jadi banyak juga.
Tak mungkin kita boleh belajar satu bab, satu kuliah. Tak mungkin. Kan? Ada bab yang kita perlu ambil masa yang lama. Menjangkau 3-4 kuliah. Pasal kita satu kuliah satu jam je pun. Kan? Saya mengajar baru-baru ini di surau, di Taman Melawati. Apa surau, saya tak ingat nama dia. Saya mengajar start daripada bulan 1. Ini bulan 8. Baru habis babu Almiyah dengan babul Aniyah. Babul Miyah ambil sampai 6-7 kuliah. Bab air ni lama. Masuk babul awal ni, bab bekal-bekal makanan, hanya 2 kuliah. Ada bab yang kita perlu masa yang panjang, ada bab tidak. Dan beritulah senarionya, daripada awal-awal bab yang kita belajar sampai habis. Bab semayang pun sama, ada bab yang kita perlu belajar ambil masa yang panjang. Bab semayang pun ada beberapa bab tertentu. Bab mawaqitu solah umpamanya, waktu-waktu semayang ambil masa. Kita nak tentukan waktu zuhur macam mana, nak tentukan waktu asar macam mana, kan? Waktu semayang ni ada beberapa bahagi. Ada awalnya, ada pertengahannya, ada hujungnya. Ada waktu yang harus, ada waktu yang makruh, ada waktu yang haram, tak? Jadi makan masa, kan? Hatta babul azan wal iqamah, bab azan dan iqamah juga memerlukan masa yang panjang. Tapi adalah bab yang tak berapa panjang pun ada juga. Pergi pula babu zakat, bab zakat, pergi pula kepada babu siam, bab puasa. Campur-campur tuan-tuan, about 36 chapters yang saya kumpulkan dalam nota ini. Yang saya kira-kira paling cepat pun kita boleh menghabisi nota ini. Saya, jika kita konsisten, kan? Kuliah setiap bulan tak pernah tinggal sejam. Tak kira lah sejam pun tak apalah. Sejam. Kan? Setahun 12 jam pasal 12 kuliah. 3 tahun baru 36 jam. Kalau satu bab kita belajar 1 jam, 3 tahun baru khatam. Tapi saya dah sebut pada peringkat awal tadi, mustahil kita boleh habiskan satu bab 1 jam. Pasal ada satu bab tu sampai 3-4 jam. 3-4 kuliah lah maksudnya. Kecuali kalau kita buat daurah. Buat daurah boleh habis. Satu hari, satu malam. Habis 36 kitab. Pagi sampai malam. Tapi ustaz letih. You all pun letih jugalah. Rehat waktu semayang ya. Lain tak ada. Tapi daurah-daurah macam itu sebenarnya terlalu ekspres. Tapi banyaklah dilakukan di masjid surau. Daurah kitab Syama'il. Satu hari, satu malam. Belajar kitab Syama'il Muhammadiyah. Ada sebagian surau masjid 2 hari. Pagi sampai petang je pun. 2 hari ya. Import ustaz mana-mana yang bersanak mari, daripada Yaman lah, daripada Mesir lah, kan? Belajar Syama'il Muhammadiyah 2 hari, pumpang. Habis daurah, cok, bersanak. Kita dapat buku tu, kita bangga lah. Padahal kadang-kadang kita tak tahu apa kita belajar pasal terlalu ekspres, betul tak? Tapi tak dinafikan dunia hari ni, kadang-kadang kita nak kepada kemegahan. Baru-baru ni Syekh Quraim Rajih mari turun di masjid kita dekat ni. Saya sebut nama masjid lah. Tuan-tuan pergi, ramai orang pergi. Penuh masjid. Saya mengajar di masjid tu. Tak seramai kuliah saya pun. Tapi ramai orang datang. Pasal apa? Pasal orang nak talaqqi Fatihah dengan beliau. Ittabi'uni ya ma'syaral muslimin. Dia kata ikutlah aku. Dia berbaca Bismillahirrahmanirrahim. Ni pun baca Bismillah. Satu persatu sampai habis. Dia katalah ajas tu lakum hadhas sanad, aku bagi kau sanad ini. Kita pun banggalah. Fatihah aku sanad Syekh Quraim Rajih tu, orang yang ada sanad tertinggi daripada Rasulullah. Kalau baca Fatihah okey tak apa, takut-takut baca Fatihah tak okey. Dan tak dinafikan tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah lihatlah di TV Al-Hijrah ataupun Oasis, ulasan daripada Masjid Jamik, beberapa tahun dia buat klinik Al-Fatihah. Tahu tak? Setiap puasa dia buat klinik Al-Fatihah. Saya pasal tahun lepas, memang saya bagi tazkirah di masjid yang diimami oleh salah seorang imam Masjid Jamik. Dia ada ramai imam kan? Ada seorang imam yang buta, yang tak nampak. Blind imam. Dia buta lah. Dia datang pun naik Grab. Balik pun naik Grab. Tapi program tu masuklah dalam TV Al-Hijrah. Dia buat klinik Al-Fatihah di depan, di depan stesen LRT. Ada 4-5 table, rotate lah, gila-gila lah Imam AJK yang jadi ni. Jadi siapa-siapa yang nak baca Fatihah lalu duduk. Tapi dia ambil lah, ambil dia punya tu nama kot, ambil nama begitu ini.
Jadi alhamdulillah lah ada respon yang bagus di kalangan orang yang lalu lalang, terutama di kalangan orang Islam. Tapi tidak keseluruhan, mana hak lalu tu adalah satu hari dalam 100 lebih orang yang duduk. Walaupun hak lalu tu beribu-ibu. Tapi ada jugalah yang rasa nak memperdengarkan baca Al-Fatihahnya kepada ustaz-ustaz yang duduk di table itu. Jadi dia baca Al-Fatihah apa gitu. Ala kulli hal, kesimpulan dan ulasan daripada mereka, hak pas baca Al-Fatihah 10% saja. Pas tu bukan kata baca macam qori, tak. Mana cukup makhrajnya, cukup barihnya, bacaan yang dianggap pas lah. Dia kata hanya 10% saja. Jadi di kalangan 100 orang yang baca tu, 10 orang dia punya bacaan dia bagus, melepasi standard yang perlulah. Standard minimal lah kita kata kot. Lagi 90% dia kata perlu diperbetulkan. Terutama makhrajnya kan. Alhamdu, sepatut alhamdu, dia alhamdu, tu banyak. Pasal kita lidah ni bukan Arab. Kalau orang Arab sendiri perlu belajar baca Quran, apatah lagi kita. Lebih-lebih lagi lah, terutama makhraj kita kan. Panjang pendeknya, tebal nipisnya kena baca. Atau di tempat saya dulu pun, bila imam saya buat talaki Fatihah, ramai lagi. Hak tak lari tu pun banyak tak pas. Patutlah suruh ni, bila tak ada imam semua tak berani ke depan. Banyak jemaah Fatihah tidak buat apa. Tapi kita nak benar-benar macam tu. Dapat sanak Fatihah seronok lah kan. Sedangkan yang dituntut ialah membaca Al-Fatihah dengan betul kan. As long as kita baca dengan betul, dah tentu yang ajar kita, guru kita. Hatta tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah perasa di Pondok Sungai Durian di Kelantan, tahu Pondok Sungai Durian? Pernah dengar? Siapa mursyid dia? Mudir dia siapa? Dr. Abdul Basir lah. Ataupun dikenali dengan Abu Anas Al-Madani, Dr. Abdul Basir. Dia Pondok Sungai Durian tu. Apa nama pondok dia saya tak tahu, tapi dikenali dengan Pondok Sungai Durian lah. Salah seorang pelajar pondok dia dulu masuk TV Al-Hijrah. Pasal apa? Baca Quran macam qori, tarannum. Dan saya tertarik bila dia kata, saya hanya belajar melalui YouTube. Baca Quran lagu macam-macam dia boleh buat. Buta, orang buta. Bukan orang muda hampa celik tak. Orang buta kalau tuan perasan lah. Ini saya ingat 4-5 tahun yang lalu. Buta. Orangnya putih-putih, badan gempa-gempa, tapi mata buta. Baca Quran very good. Siap tarannum lagi. Boleh 2-3 tarannum dia buat. Dan bila dia ditanya oleh host program tu lah, di pondok tu lah, dia duduk kat tepi pondok, dia baca Quran. Oh, memang hebat. Kalau saya tuan. Tapi dia kata, saya belajar Quran daripada YouTube. Mungkin jugalah dia belajar. Tapi mungkin permulaannya. Tapi nak cerita, dia. Sebab mekanisme hari ni nak belajar banyak, kita boleh belajar. Kan? Awak. Kata sanak dia, sanak tu guru dia tu, YouTube je. Tapi baca dah bagus. Itu yang kita nak. Baca bagi betul. Tak apa. Kan? Tapi itu tidak berlaku di setengah-tengah tempat. Di mana? Oh, kalau nak bagi sanak berubu-ubu. Pasal apa? Ramai orang masuk daurah kitab-kitab tertentu. Kerana konon-kononnya disampaikan oleh orang luar negara tu, bersanaklah konon-kononnya. Tapi kadang-kadang bila terlalu ekspres, kita tak tahu apa yang kita belajar. Nampak? Dan saya bukan nak kata yakin. Kalau kita tanya balik lah pakcik-pakcik macam-macam yang belajar 2 hari ekspres tu, tanya balik dia belajar apa yang dia belajar kan? Rambut Nabi setara mana? Rambut Nabi? Dia tak ingat rambut Nabi macam mana. Tak ingat. Panjang pendek dia macam mana? Hak paling simple sekali, dia dah belajar Syama'i Muhammadiyah kan? Sifat tubuh badan Nabi dah mula-mula sekali dibaharkan dalam buku itu, sebelum dibaharkan tentang akhlak Nabi. Tapi waktu pun kita tak tahu dah. Nak cerita begitulah. Kadang-kadang yang perlu kita tahu ialah ataupun sejauh mana kita menguasai ilmu itu. Kita nak kita pandai baca Al-Fatihah, bukan sekadar mengambil sanak tapi tak tahu baca ikut dan tak maulah. Bukan baca ikut dan, tapi kadang-kadang kita baca tu tak menepati standard dia. Nampak? Kadang-kadang hari ni banyak. Saya bukan anti bersanak-sanak ni. Saya tak anti benda tu. Tapi kadang-kadang pengajian dia terlalu ekspres. Dan yang menjadi maksud pengajian ialah sanak, bukan ilmu tu sendiri.
Baik. Habis waktu. Tapi nak cerita begitulah tuan-tuan eh. Tak kira lah masa kita ambil nak menghabiskan berapa lama, selagi saya duduk di sini, selagi saya boleh mengajar, saya akan mengajar. Tapi once saya dah berpindah ataupun saya tidak mampu lagi mengajar, mudah-mudahan ada orang yang akan sambung daripada apa yang saya tinggalkan. Banyak berlaku belajar 2-3 tahun ustaz tu mengajar, belajar dah Riyadus Salihin. Masuk bab taubah dah umpamanya, bab yang ketiga. Bila ustaz tu dah berpindah, mari ustaz baru baca Riyadus Salihin start awal balik. Jadi duk main lagu tu lah. Patut-patut sambung. Jangan start pada awal, sambung. Saya pun samalah, kemungkinan pada satu masa nanti saya tak boleh nak mengajar, mudah-mudahan ada orang yang akan sambung pengajian saya, walaupun tidak menggunakan nota saya, tak apa, asalkan sambung supaya orang kata apa, benda tu baguslah, ada kesinambungan, ada continuity. Tapi kalau start pada awal balik boleh juga, tapi saya lebih suka kalau ia disambung baik. Tapi nak buat channel lain-lain orang, lain-lain cara kan. Jadi bab ni banyaklah kita nak cover, tapi mudah-mudahan kerana saya sentiasa berpegang bahawa isunya bukan banyak mana kita belajar. Belajar ni bahkan bagi saya personal, selaku seorang ahli akademik, saya ni orang akademik, saya mengajar di sekolah bandar, saya mengajar di universiti, saya pun mengajar di masjid surau. Jadi ketiga-tiga lapisan masyarakat, memang saya tahu benar, kita kata bukan tahulah, maksudnya saya amat orang kata apa, kesimpulan saya ialah belajar tak perlu banyak. Tapi sejauh mana kita dapat ilmu daripada apa yang kita belajar. Mungkin malam ni kita hanya belajar 1 atau 2 poin saja. Tapi kita ingat sampai bila-bila kita boleh mengamalkannya. Hatta kalau kita di pihak tinggi, teras ilmu kita ada 4. Pertama ialah kefahaman, nombor 1 sekali. Biar kita belajar, kita faham. Yang kedua, pengetahuan. Kita kena tahu apa yang kita belajar. Mungkin ada orang bertahun-tahun belajar fiqh di satu-satu tempat, di masjid kau di mana. Tapi bila ditanya satu-satu benda, dia tidak tahu. Fiqh ni apa maksud? Tak tahulah aku. Habis tu mungkin belajar fiqh, apa yang kau dapat? Ada juga macam tu. Tak boleh. Pertama kita mesti faham. Kedua kita mesti tahu, pengetahuan. Kedua pengetahuan. Pertama kepahaman, kedua pengetahuan. Biar kita faham apa kita belajar. Selagi mana kita tak faham, itu kita buka ruang untuk bertanya. Dan kita tak boleh segan untuk tanya, tuan-tuan. Mungkin pendidikan zaman-zaman dulu, mungkinlah, saya tidak pasti, tak digalakkan bertanya, ditegah untuk bertanya atau macam mana, saya tidak tahu. Tapi hari ini, tuan-tuan, kita amat galakkan supaya orang bertanya. Malah kalau kita mengajar di pekat rendah, memang ada satu slot soal jawab di ujung, mesti ada. Kalau tak ada, memang kalau ada penilai waktu tu daripada apa nama, jemaah nazir ke, ataupun daripada jabatan ke, ataupun daripada pejabat daerah ke, mari nak observe cikgu, dia observe set induksinya baik, penyampaiannya baik, interaktif antara guru dan muridnya bagus, at the end tak ada penilaian, tak ada soal jawab, kita tak tanya murid kita, murid kita pun tak tanya kita. Sebab tu kalau ikutkan dalam pendidikan ni, bila saya tanya ada soalan, kalau you all tak ada soalan, saya kena tanya you all. Sebab saya kena tahu, you all faham tak apa yang saya belajar, belajar dengan saya hari ni. Yang patut macam tu. Kalau murid tak tanya, saya akan tanya murid. Apa kita belajar tadi gini? Soalan yang ada hubungan kita belajar. Padahal kita nak tahu, itu maksud penilaian. Hujung sesi pengajian mesti ada penilaian. Di situ kita tahu murid kita ni boleh follow tak kita belajar tadi. Kali ikutlah. Tapi saya tak buatlah macam tu. Di petang-petang awam ni, tuan-tuan, bila saya kata ada soalan, tuan-tuan diam. Saya tak tanya, tuan-tuan balik. Kali ikutlah saya kena tanya tu. Soalan yang ada hubung kait dengan pengajian kita, nak menentukan sejauh mana tuan-tuan faham. Sepatutnya lah. Dua, pengetahuan. Itu amat penting sekali. Yang ketiga dipanggil analisis. Kembali pada yang tadi, memang kita suka disoal dan kita suka menjawab. Hatta kita di pick up tinggi lah, terutama masa saya belajar master dulu, mana-mana murid yang banyak bertanya, mana-mana murid yang banyak berbahas, hatta mana-mana murid yang banyak lawan pensyarah, dapat A. Pensyarah suka ditanya, pensyarah suka disoal, malah pensyarah kita suka dibantah, tuan-tuan.
saya tak setuju lah ustaz cakap tadi. Oh, dia suka sangat. Oh, tak mana ustaz tak setuju. Ha, kita bahas lah. Ha, nampak? Kalau nak diikutkan, tuan-tuan boleh dikatakan semua pensyarah-pensyarah saya sering dibantah oleh saya. Patut-patut saya tak dapat A. Ha. Tapi 12 subjek saya belajar, 10 dapat A. Hak mana saya dapat A tu, semua hak saya suka berbincang, suka berbahas, suka bantah. Memang saya suka bantah belajar. Bukan bantah macam mana, tapi kita nak mencambahkan lagi idea. Kan? Ha. Ha. Saya tak setuju hak ustaz cakap tadi. Ha. Kat mana tak setuju? Ataupun kita tahu ustaz baca dalil tadi tu konteksnya salah. Ha, kita boleh, pasal dunia ilmu dunia terbuka, tak ada masalah. Ha, bukan makna kita lawan pensyarah dah, tapi ilmu memang macam tu. Tapi habis itu, habis itu je. Ha, kan? Ada seorang pensyarah tuan-tuan, ha, kalau saya sebut tuan-tuan kenal lah. Ha, dia tak terkenal, tapi isteri kepada seorang menteri terkemuka sekarang. Ha, suami dia dulu pensyarah UIA, dia pensyarah saya tu. Ha, dia ajar maqasid syariah, usul fiqh lah dia ajar. Cakap dia ni syadid lah dia ni. One of the lecturer yang syadid lah dengan murid-murid. Susah nak dapat A dia ni. Saya kongsi pengalaman saya lah ya. Boleh tak? Rupanya tak susah mana pun tuan-tuan. Dalam kelas saya banyak berbincang, banyak berbahas, banyak bantah dia. Tapi dia masih bagi saya A untuk subjek usul fiqh. Yang dikatakan subjek yang paling susah nak dapat A. Memang susah usul fiqh ni. Kan? Ha? Pasal saya di universiti, saya ajar usul fiqh. Cuma saya ajar di peringkat degree, dia ajar peringkat master. Itu je beza. Dan beza modul saya dengan modul dia, tak beza banyak. Modul dia lebih tebal daripada modul saya, tapi kontennya 90% the same, sama saja. Jadi kita boleh bincang. Jadi tidak ada halangan. Tak ada lah kata pensyarah kata kau ni banyak tanya, aku bagi B ada ni. Tak ada. Tapi hari ni manusia dinilai mengikut kemampuannya, kepakaran. Itu saja. Selagi mana kita orang kata berpentah dengan cara yang betul, dalam bidang yang betul, maka tidak ada masalah. Jadi nak cerita begitulah ya. Boleh. Ada soalan setakat ni? Belajar belum lagi dah tanya soalan. Belajar ni tuan suruh no. Kan? Saya sendiri pun macam itulah. Saya tak suka bila senyap. Saya tak suka sangat belajar. Pasal orang-orang akademik ni dia suka interaktif. Kat TV pun tilawah interaktif. Betul? Ada tilawah interaktif, betul tak? Dunia hari ni semua nak interaktif. Tapi jangan over interaktif pula. Tu ustaz tak boleh nak mengajar. Mengajar sikit dia tanya. Tak boleh juga. Tu over. Apa-apa hal kita tahu tak boleh over. Kan? Kita nak interaktif, tapi tak apalah sampai over sangat. Kan? Allah Ta'ala dan Nabi suruh kita tanya. Tapi kalau banyak tanya sangat sampai over, tak boleh juga. Kan? Allah Ta'ala kata fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Betul tak? Kalau kamu tidak tahu, bertanyalah orang-orang yang tahu. Nabi pun kata umpama dalam Sunan Al-Baihaqi daripada Ali bin Abi Talib, as-su'al nisful ilmi. Bertanya itu adalah separuh daripada ilmu. Kita dulu tuan-tuan, saya belajar di UIA, degree saya. Antara kekuranganlah saya lihat pada pelajar-pelajar Melayu zaman saya, ialah mereka kurang bertanya. Termasuk saya sendiri, malulah orang Melayu nak tanya. Saya masa zaman saya belajar, saya suka duduk depan. Saya duduk depan sekali, saya tak duduk belakang-belakang. Saya duduk depan, saya mari lewat macam mana saya duduk depan. Sebab biasanya kursi depan ni kosong. Kosong. Jadi saya suka duduk depan. Kadang-kadang saya bersendirian di hadapan. Tak kira lah orang Melayu ke, foreigners ke, kosong, dia tak suka duduk depan. Tapi yang bagus dengan foreigners ialah mereka suka bertanya. Berbeza dengan orang Melayu. Jadi budaya orang Melayu dia malu tang tu, nak tanya malu. Saya sendiri pun, kalau saya nak tanya pensyarah apa saya buat, saya pergi ke pejabat dia. Dia panggil ziarah. Nampak? Kita pergi pejabat dia, kita tanya dia. Kita pergi pejabat. Sebab tu boleh kata hari-hari saya pergi jumpa pensyarah. Hari-hari saya pergi. Memang orang foreigner ni, tutup Arab terutama, dia suka orang melawat dia. Dia panggil ziarah. As-su'al nisful ilmi. Nabi kata, bertanya itu separuh daripada ilmu. Kita akan jumpa tuan-tuan dalam bab tayamum nanti satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud daripada Jabir radhiyallahu taala anhu.
Walaupun dari sudut sanaknya ada pertikaian yang hebat di kalangan para fuqaha, tapi saya kira sebahagian besar ahli hadis mengatakan hadis itu tidak sahih. Itulah hadis yang disebut sebagai syajjur ra's. Hadis seorang sahabat Nabi pecah kepalanya, tiba-tiba ditanya sahabat yang lain, aku ni nak kena mandi wajib, apa aku perlu buat? Sahabat-sahabat kata, kau kena mandi kukuk mana pun. Kalau kau tak mandi, tak boleh semayang. Nampak? Senyap dah? Boleh? Sebab apa? Nak suruh berhenti ke? Isyak 8.28. Bismillah. Sahabat lain kata, tak boleh, kau kena mandi. Dia pun mandi. Apa buat? Mati kawan tu. Bila mati, dia pun mengadulah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Main-main? Sebab tu ada seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri. Malam tu dia junub. Sejuk sangat, dia tak mandi. Dia tayamum saja. Esok-esok dia pergi jadi imam pula tu. Bila sahabat dia tahu, sahabat dia mengadu kat Nabi. Nabi pun pergi tanyalah dia, as-sallaita bi ashabika wa anta junubun? Kamu berjunub, kamu tak mandi, macam mana kamu boleh jadi imam? Dia kata, aku nak mandi tapi sejuk sangat. Aku teringat kata-kata Allah, zakartu qaulallah la taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima. Surah Al-Baqarah itu ayat 29. Aku teringat firman Allah, jangan kamu bunuh dirimu. Allah Taala itu Maha merahmati kamu. Dia tak mandi, takut mati dah katanya. Fadhahikan Nabi falam yakul syai'an. Nabi pun ketawa dan tidak mengata apa-apa. Nabi tak marah dah dia. Sama dalam kes ni kan. Mandi boleh buat mati tuan-tuan. Negara kita ni mungkin tak timbul isu sangat. Di negara-negara Arab ni kalau mari sejuk, sejuk betul. Mari panas-panas betul. Betul tak? Dia mandi mati kawan tu. Sebaik hadis ni ahli hadis kata tak sahih. Tapi di sisi mazhab Syafi'i dipegang dan dianggap sahih. Hatta itu yang kita kata bila kita tak boleh bila kita tak boleh berwuduk, kita kena jamak antara wuduk dengan tayamum. Hadis tu lah. Kan? Tuan-tuan luka, balut tangan tu. Boleh, tak boleh wuduk lah kan. Tuan-tuan kena wuduk digabungkan dengan tayamum. Kalau ikut standard mazhab Syafi'i lah, di atas hadis tu. Tapi di sisi para fuqaha dan juga muhaddisin lah sebahagiannya, hatta dalam buku-buku fiqh sunnah, mereka tak guna pakai hadis itu dan mereka merujuk pada mazhab Hanbali yang mana tak wajib kita menggabungkan kedua-duanya. Kerana tidak ada riwayat Nabi SAW dan para sahabat menggabung antara kedua-duanya. Wuduk saja sudah mencukupi, tapi tempat yang kita balut tadi adalah disapu di atasnya, memadai. Itu juga antara fiqh al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yang disokong oleh al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, pengarang Nailil Autar. Tu buku dia. Buku hijau tu. Tapi itu ceritakan 6 jilid. Arabnya 8 jilid. Hak paling asal lah tu. Kalau tahqiqnya panjang lebar, nota kaki tu sampai berbelah-belah jilid. Dia one of the best book in the market. Nailil Autar tu. Kalau tuan-tuan nak mendalami ilmu fiqah, tak sah lah kalau tuan-tuan tak baca Nailil Autar. Dan saya lihat di peringkat kita Malaysia ni, Dr. Zulkifli Al-Bakri, Mufti Wilayah, banyak petik dan kod daripada fatwa-fatwa yang ada dalam Nailil Autar. One of the best book in the market. Khususnya fiqh yang bersandarkan kepada pendapat-pendapat yang kuat lah, yang disokong oleh hadis-hadis Nabi yang sahih. Merentasi mazhab. Nampak? Tapi masalah Syaukani ni orang tuduh dia Syiah pula. Tapi dululah, sekarang tak ada lagi. Biasalah tuan-tuan, dunia hari ni dunia provokasi. Tahu tak? Kaedah terakhir yang orang akan ambil bila hujah tidak dapat dipatahkan dengan hujah ialah dengan membuat fitnah dan propaganda. Hari ni pun sama. Tahu tak?
Saya isu Dr. Zakir Naik lah. Kan? Ha? Ha. Patutnya hujah dipatahkan dengan hujah. Tapi bila kita tak boleh buat benda tu, kita tuduhlah macam-macam. Kan? Dia ni Syiah lah. Dia ni Wahabi lah. Dia ni itulah. Dia ni inilah. Serakat orangnya, tidak ada apa-apa. Ha? Dan kita menilai seseorang, tuan-tuan, terutama ulama yang telah meninggal dunia, menerusi bukunya. Kita nak tahu siapa Syaukani rahimahullah, nak baca bukunya. Dan kita dapati dia seorang ulama yang besar, seolah-olah dia ada satu madrasahnya sendiri. One of the best scholar lah bagi saya, salah seorang ulama besar. Baik. Dan kalau ada pendapat-pendapat ulama-ulama dulu, termasuk juga Alimah Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, jika dia disokong oleh Alimah Musyaukani, saya kira dia satu pendapat yang kuat dan kita boleh beramal dengannya. Tidak ada masalah. Baik. Saya jurak si tadi kan. Bila dia mandi wajib, mati kawan. Provided kisah ni sahih, seandainya kita kisah ni sahih, itu berlaku, hatta digunapakan dalam mazhab Syafi'i untuk menggabungkan atau bila report kat Nabi, apa jawab Nabi? Nabi marah lah. Nabi kata ala sa'alu, ala sa'alu fa inna ayyal ilmi as-su'al. Qataluhu qatalahumullah. Ala sa'alu fa innama ayyul ilmi as-su'al. Nabi kata sebenarnya mereka yang telah membunuh orang itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membunuh mereka. Mana kecamalah Nabi ke atas sebagian para sahabat yang memberi pandangan dalam isu-isu yang mereka sendiri tidak faqih tentang ni. Itu sahabat Nabi tu. Nabi marahlah. Kan? Kemudian Nabi kata, kenapa mereka tidak bertanya? Yang ni orang-orang yang lebih tahu, atau mari tanya aku sendiri. Ubat kepada ilmu, Nabi kata, adalah pertanyaan. Jadi bila kita bertanya, seumpama kita dapat ubat di atas penyakit kita. Kerana jahil ni ada satu penyakit. Tapi kadang-kadang kalau banyak tanya tak boleh juga. Nabi larang juga, innallaha karihalakum salasan qil wa qal wa ida'atul mal wa ida'atil mal wa kasratis su'al. Dalam hadis Bukhari ataupun Muslim daripada Mughirah, kata Nabi, Allah Taala tak suka tiga perkara. Pertama ialah qil wa qal, banyak sangat bagi komentar dalam usaha-usaha yang dia sendiri tidak tahu. Yang kedua ida'atil mal, melupuskan harta ataupun membazir harta, termasuk dalam ida'atil mal. Kita berjalan-jalan-jalan jumpa buah, tak buah sebiji atas tanah, ambil makan tuan-tuan. Kerana ida'atil mal tadi, Allah Taala tak suka kita ida'atil mal, mana kita membazir harta, melupuskan harta ataupun nak terjemah macam mana tak tahu. Walaupun saya ni boleh jadi translator. Tapi ada setengah-setengah perkataan Arab nak translate payah. Sebab tu bila orang bagi satu-satu tag dalam bahasa Melayu, saya minta tag yang asal. Mana tag yang asal? Mana original tag? Saya tak nak tag-tag Arab yang telah diterjemahkan. Kerana bila kita menterjemahkan, biasanya terjemahan ikut kita punya perspektif. Kerana tidak semua terjemahan boleh diterjemahan ikut word by word. Wording translation tak ada. Tapi sebahagian besar juga daripadanya adalah terjemahan berdasarkan kepada makna dan konteks. Saya nak tag yang asal. Ida'atil mal makna kita harta tu kita lupuskan tanpa apa-apa sebab, ataupun kita membazir, itu termasuk. Sebab tu kalau kita jumpa benda-benda di atas jalan, makanan dan seumpamanya, terutama yang perishable, yang mudah rosak, kita boleh ambil, kita boleh makan tanpa dicari tuan. Ni tuan-tuan akan belajar dalam fiqhul mu'amalah, dalam bab al-luqatah. Dalam bab al-luqatah, yang ni barang-barang yang dijumpai, lost and found. Jumpa buah tamar, jumpa buah apa sebiji, ambil makan, tak perlu cari tuan. Tapi kalau tuan dia datang, tadi mau makan buah apa aku, bayar RM2, bayar. Tapi kalau tuan dia tak minta sampai mati, kita tidak berdosa, malah kita digalakkan. Pasal Nabi kan, dia jalan, dia tengok, kata Anas bin Malik, Anas bin Bukhari, marra Nabi bitamrah fit tariq faqala laula anni khashitu annaha min as-sadaqah la akaltuha. Nabi jalan-jalan, Nabi tengok tamar atas jalan. Nabi kata, kalaulah aku tidak takut dia adalah zakat, nescaya aku akan memakannya. Pasal Nabi tak boleh makan zakat. Tapi Ummu Salamah dia jumpa, dia ambil makan.
dan beberapa sahabat yang lain pasal tu kan. Sebab tu ada dulu ada kes orang duk cerita kat kita. Kita ni banyak sangat cerita-cerita yang kadang-kadang tak benar sama sekali. Tuan-tuan kena ingat, kena ingat sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Cerita-cerita ni kita nak kena pastikan kesahihannya. Sementara kalau cerita ada hubung kait dengan agama. Kadang-kadang banyak yang tidak benar. Tak benar pasal apa? Cerita tu menyalahi. Kalau saya orang fiqh ni, dia menyalahi ruhul fiqh, the soul of fiqh, dia menyalahi. Dan sebagian cerita ni saya tak nafilah dibawa oleh kadang-kadang pendakwa-pendakwa selebriti. Dan dia kata ada termuat dalam buku. Yes. Tapi kita ustaz-ustaz ni buatlah homework sikit. Tapi nak buat macam mana? Kan ada satu kisah. Ini kisah masyur tuan-tuan. Saya kecil-kecil je saya tahu dah cerita ni. Memang termuatlah dalam mukadimah buku-buku tasawuf lah seumpamanya. Terutamanya. Kisah seorang lelaki yang jumpa sebiji apple. Dia makan. Betul tak? Dia berjalan kat tepi sungai. Lepas tu dia lapar. Dia nampak ada apple. Lalu dia pun ambil apple tu dia makan. Lepas makan baru tengok. Alamak, aku makan apple orang. Aku nak kena cari tuan lah. Dia pun cari, berjalan sepanjang sungai sampailah dia jumpa di ulu tu lah, di tempat tu ada dusun apple. Dia cari tuan. Dia pun cakap lah kat tuan apple tu, wahai tuan, saya dah termakan apple tuan. Mana dia tahu apple tu pokok mari apple pokok lain daripada dusun lain, mana kita tahu. Tapi tak apalah, dia kata saya dah termakan apple tuan. Jadi macam mana ni saya nak bayar, saya duit tak ada. Tuan tu pun kata, awak kena kerja dengan saya 7 tahun. Tak apalah, kerjalah 7 tahun kerana dia tak nak makan makanan yang haram. Dia pun kerja 7 tahun. Punya zaling tuan apple tu. Hak makan ni tak tahu hukum. Inilah satu kewarakan. Ini bukan kewarakan, ni satu kejahilan. Yang dia makan, dia mencari tuan, siapa suruh? Islam tak suruh. Diwartakan dalam fake. Benda-benda seumpama itu tak payah cari tuan. Yang pergi cari itu siapa suruh? Warak itu bukan warak, itu jahil. Pergi cari buat apa? Dia pergi cari, jumpa tuan, kena hentak dengan tuan tu kerja 7 tahun. Banyak cerita tak masuk akal. Saya kalau cerita tuan, saya banyak dengar-dengar kadang-kadang para asatizah kita cerita-cerita yang dikaitkan dengan mimpi Nabi. Itu lagi nonsense. Ada orang tak boleh nak bayar hutang, nak kena dipenjara. Akhirnya dia mimpi Nabi. Qadi mana yang bodoh sangat tu yang nak penjara orang yang tak mampu bayar hutang? Dia kata macam tu. Diwartakan dalam fiqh, orang yang tak mampu bayar hutang tak dipenjara kan. Hatta Allah Taala sebut dalam Quran, fa in kana zu'u usratin fa naziratu ila maisara. Macam mana dia boleh buat mari cerita yang bersalahan dengan Quran dan menyalahi fiqh sama sekali? Tak boleh. Allah Taala kata orang yang tidak mampu membayar dah diberi satu tempoh yang mampu dia bayar. Itu cara Islam. Kau hutang aku 500 sebulan. Sampai satu masa kau tak mampu bayar. Bulan okey, buat readjustment balik kata hutang itu, bukan menggunakan kekerasan. Sebab itu kita tak nafilah sebagai fiqh muamalah hari ini, konsep itu tidak ada. Kau tak bayar aku tariklah harta tu, aku jual, aku lelong dah seumpamanya. Dan Islam tak ajar macam tu. Hatta orang muflis bahkan. Kita belajar dalam fiqhul muamalah. Ada satu babul iflas. Apa tindak tanduk Rasulullah kepada orang yang muflis? Dibantunya. Disuruh sahabat-sahabat Nabi yang kaya berserkoh kata orang yang muflis sehingga dikeluar daripada kemuflisan. Tapi itu tidak ada dalam muamalah hari ini. Sebab itu walaupun kita muamalkan sebagai muamalah itu, ada islaminya, tapi ruh kapitalis itu masih ada. Sedap? Tapi mungkin tuan-tuan tak nampak sangat lah ya. Tapi saya beritahu secara asal. Kerja 7 tahun dia. Kawan member tu kerja dah 7 tahun. Kerja kungkang kerja 7 tahun. Dia nak menzahirkan inilah warak. Walaupun makan sebiji apple, disuruh bekerja 7 tahun, kita bekerja. Lepas 7 tahun, okey tuan, saya dah kerja 7 tahun dah ni, bolehlah saya balik. Tak boleh. Awak kena kerja lagi 7 tahun. Dia pun kerja lagi 7 tahun. Jadi dia bekerja 14 tahun hanya untuk sebiji apple saja.
Jawab. Jawab. Lepas tu bila dah habis 14 tahun, tuan rumah tu pun kata, saya nak bagi pada awak ni satu hadiah. Itulah saya ada anak perempuan. Pasal awak ni terlampau rajin. Memang terlampau rajin tu. Tu bukan terlampau rajin. Itu memang orang kata, rajin tahap gaban lah kita kata. Dah 14 tahun hanya untuk sebiji apple. Tuan-tuan sanggup? Tuan-tuan hidup pakai jubah, hidup pakai serban ni. Kalau tuan-tuan termakan sebiji apple, terambil seringgit di orang, tiba-tiba tuan dia kata, mu kena kerja dengan aku 14 tahun. Kakak nak kerja? Lari je tuan. Saya pun lari. Tak ada saya nak kerja. Kan? Baik aku pergi cari, pergi pinjam dengan orang siapa-siapa ringgit, atau pergi hutang dengan siapa-siapa, bayar adik-adik dia kau. Lagi bagus. That is one of the best solution. Duk kerja untuk dia buat apa? Kan? Pergilah. Lepas tu, dia kata, tapi anak aku ni buta, anak aku ni pekak, anak aku ni tuli, anak aku ni kudung. Allah, dah lah suruh kerja 14 tahun. Nak dipaksa pula kahwin. Kalau kamu tak kahwin dengan anak aku tak halal, dia kata. Aduh, nak tak nak kena kahwin lah. Dia pun kahwin lah juga. Masuklah dalam bilik. Kan? Bila dia buka tabir, tengok-tengok, cantik orangnya. Lari dia. Itu tak tahulah ada lagi tak gedak. Tapi hak ustaz tu cerita macam tu lah. Lari dia, kita tanya balik bapak mentua dia. Eh betul kan anak kau tadi? Kau kata buta, kau kata tu, kau kata ni. Bapak dia pun kata sebenarnya dia buta kerana dia tidak melihat yang haram. Dia kudung kerana kaki kerana tidak pergi kepada tempat yang haram. Dia bisu kerana dia tidak bercakap yang haram. Itulah maksudnya. Oh, kemudian lahirlah daripada perhubungan lelaki yang terlalu-lalu berajin tadi dengan isterinya, seorang anak. Dialah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ni cerita, banyak cerita. Hebat. Kalau anak bapaknya hebat, anaknya lebih hebat. Saya kata mustahil bapak Syekh Abdul Qadir jahil sejahil itu. Nonsense story. Tapi tak tahulah. Cerita ni banyak mulut ke mulut. Hatta kalau yang dinukirkan dalam buku pun menyalahi fiqh sama sekali. Kan? Fiqh suruh kalau makan tak payahlah cari tuan. Kerana Allah Ta'ala larang idha'atil mal. Melupuskan harta tanpa alasan. Membazirkan harta dan seumpamanya. Jadi sebenarnya dengan ilmu fiqh kalau kita belajar betul-betul, kita akan tahu macam orang belajar ilmu hadis lah tuan-tuan. Orang belajar ilmu hadis, bila tuan-tuan tanya dia, ustaz, hadis ni sahih ke tak sahih ustaz? Dia tak payah nak pergi balik kitab, dia tak perlu nak buka internet, nak cek sanak ni, bahawa sahih ke tak sahih. Sebenarnya, daripada teks tu sendiri dia dah tahu, hadis ni tak sahih. Hadis ni mungkin tak sahih. Hadis ni mungkin palsu, dia tahu tak? Daripada teks. Nampak? Kerana dengan sebab pengajiannya yang banyak kata hadis-hadis Nabi SAW, dia tahu struktur tu hadis tu macam mana. Saya yang tak belajar mendalam bab hadis ni pun, kalau orang tak ulu hadis kat saya, hadis ni saya tak sahih, WhatsApp ke apa, saya kata kemungkinan besar hadis tidak sahih. Tak payah pernah-pernah aku nak check lah hadis ni tidak sahih. Ada orang buat mari zikir Rasulullah, punya lah panjang, la ilaha illallah bla 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 bla, la ilallah bla bla bla, penuh satu A4 ni zikir Rasulullah. Dikatakan hendaklah membacanya sekurang-kurang sekali seumur hidup. Saya kata zikir ni betul, ada tahlil, ada tasbih, tapi kedudukannya secara berkelompok panjang lebar, itu bukan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir tu memang Rasulullah punya lah, tapi one shot punya tu banyak tak ada. Sementara jika ada fadilat-fadilat sedemikian, baca sekali seumur hidup sudah memadai. Selama kita belajar buku zikir ni, tak ada benda buat seumur sekali seumur hidup. Kalau dalam konteks ibadah ni, sembahyang tasbih kan, hadis Abbas yang Nabi suruh sembahyang tasbih tu, kalau ujung tu Nabi kata, kalau boleh kamu buat hari-hari, kalau tak boleh kamu buat seminggu sekali, kalau tak boleh juga kamu buat sebulan sekali, kalau tak boleh buat buat setahun sekali, kalau tak boleh juga sekali seumur hidup. Tapi sayang sekali hadis itu tidak sahih di sisi sebahagian besarlah ahli-ahli hadis, walaupun disahihkan oleh sebahagian. Itulah makna mazhab Syafi'i, Al-Imam Ibn Salah. Dia ada one of the best book dalam mazhab Syafi'i. Itulah syarah kepada Al-Wasit
Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Saya dapat sebahagian idea yang bagus-bagus daripada buku itu. Dia kata hadis itu sahih. Siapa-siapa kata hadis itu da'if, maka dia telah tersalah. Adalah sanaknya apa itu ini. Tapi jaguhlah mazhab Syafi'i, Al-Imam Nawawi kata tidak sahih. Malah dia menolak semayang tasbih. Bagi dia semayang tasbih tidak ada. Tapi pendapat itu tidak dimuktamadkan lah. Walaupun kita mengaku Imam Nawawi adalah the best scholar, ulama terbesar dalam mazhab Syafi'i. Tapi sayang sekali beberapa fatwa beliau tidak dimuktamadkan. Antaranya hak ni lah, semayang tasbih tidak ada. Bukan semayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ditegaskan dalam banyak bukunya. Dalam Al-Majmu, dalam Syarah Sahih Muslim dia sebut. Tapi tidak dimuktamadkan. Antaranya ialah babi tidak najis. Antara one of the best fatwa beliau. Dia menyokong fatwa Imam Syafi'i yang lama. Tapi tidak dimuktamadkan. Bersiwak bagi orang yang berpuasa selepas zuhur itu tidak makruh. Kerana larangan bersiwak selepas zuhur itu tidak sahih. Adapun bersiwak sepanjang puasa itu hadis-hadisnya lebih sahih, tidak dimuktamadkan. Tapi kalau kita sokong fatwa-fatwa Nawawi ni, dia berkata kita Wahabi ya. Padahal itu disokong oleh jago terbesar mazhab Syafi'i, semua tidak dimuktamadkan. Orang yang belajar saja yang mengetahuinya, ataupun orang yang belajar dan mengetahuinya tapi ada sentimen-sentimen tertentu. Antaranya kefanatikan mazhab. Antaranya ada sedikit sebanyak benci kepada ulama-ulama tertentu. Dia benci pada Ibn Taymiyah, hak mana hak kut atau petik Ibn Taymiyah dia cak Wahabi lalu. Itu semua penyakit-penyakit orang belajar masa kini. Orang tak belajar mungkin dia tidak tahu. Dan orang yang tidak belajar, orang awam terbawa-bawa dengan orang-orang seumpama ini. Padahal kita dalam ilmu ni luas. Ada benda yang kita boleh memperluaskan. Bak kata Umar Al-Khattab, "Idza wasa'allah awsi'u." Jika Allah Taala perluaskan, kamu perluaskan. Ada sunat Abi Dawud. Cuma itulah konteks jenazah lah. Tapi boleh juga pakai. Nak cerita macam itulah ya. Jadi bak cerita-cerita hari ni tuan-tuan. Tak dinafikan lah sebahagian ustaz ni dia nak bagi cerita tu kadang nak menarik, menarik. Ya tak? Sebab itu kita jangan nilai orang dengan status dan populariti. Kita lihat, kita nilai dari sudut keilmuan yang dia bawa. Dunia hari ni memang dunia macam tu. Orang tak tengok ilmu lah. Orang tengok kepada kemasyhuran. Kalau masyhur lah, penuh lah mari majlis lah. Saya mengajar kawasan ni beberapa majlis dan surau. Orang tanya kita kuliah, tak ramai orang tak minat ilmu ni. Macam-macam kita buat. Tapi sekali panggil mari pencama selebriti, kadang-kadang bayar beribu-ribu. Tak tak? Penuh masjid sampai saya bila habis kuliah di tempat ni, saya nak singgah di masjid tu penuh, tak ada parking. Dah aku balik. Dah tak ada parking. Minatnya lah orang. Sebab tu saya kata orang awam ni dia bukan nak dengar ceramah, tapi nak tengok ceramah. Takkan nak tengok ceramah lah YouTube boleh tengok. Baik. Jadi malam ni tuan-tuan, ada tergantung kat saya tadi. Pasal saya pun banyak cerita juga malam ni. Saya duduk pondeng orang bawa cerita. Saya pun banyak cerita juga. Macam ni memang tak habis lah ustaz. Belajar esok sikit cerita. Sikit cerita. Ni pasal malam ni malam mukadimah. Jadi banyaklah sikit cakap pasal benda tu. Tapi the next kuliah nanti insyaAllah ta'ala kita akan mulakan buku ini. Jadi tuan-tuan yang ada PDF, tuan-tuan tak perlu print sebenarnya. Tapi kalau nak print, macam dia kata, syekh kita ni kata dia akan publish, dia akan cetak, nanti dapat, tuan-tuan akan dapatlah satu. Tapi tuan-tuan dapat yang satu tak apa, yang ada dalam handphone pun tak apa, simpan. Dan kalau tuan-tuan mari kuliah pengajian ni tuan-tuan tak bawa buku, saya tak marah. Janji dalam handphone ada. Kau handphone tak bawa mari kuliah? Saya mari sembahyang handphone tak bawa ustaz, pergi masjid handphone tak bawa. Oh bagus lah. Bawa lah. Ni kan smartphone macam-macam ada lah dalam ni kan. Saya pergi daftar dulu tuan-tuan masters kan, kita ingat dapat lah buku ke apa benda, tak ada.
Ujung-ujung sekali kita ada 4 table, satu registration for bayar yuran lah, fees. Satu lagi untuk adalah 3-4 table. Table yang paling ujung, ingatkan dapat buku, dapat modul ke apa. Lala dapat pen drive lah. Pen drive dapat. Dunia hari ni yang tuan belajar dapat pen drive lah. Tapi dalam pen drive tu ada ratusan buku-buku berkualiti dan modul-modul yang dikeluarkan oleh universiti. Tak cukup dengan tu, dalam dia panggil VLE online, banyak lagi research-research. Dan kita pelajar-pelajar universiti memang digalakkan membaca research. Pasal dengan research, banyak permasalahan-permasalahan, terutama dalam isu-isu syariah. Di internet tuan-tuan, saya syorkan tuan-tuan daftar Academia, academia.com. Itu bagus untuk research terkini. Saya banyak rujuk sebab pesyarah-pesyarah sekarang dia banyak buat research, terutama research-research ringkas lah, lebih kurang 30 muka surat ke bawah, isu-isu syariah semasa. Jadi kita banyak baca. Bila kita daftar, bila ada research baru yang orang upload, dia akan email kepada kita. Kita download, kita simpan. Walaupun kita tak baca semua pun tak apa. Tapi untuk rujukan kita lah ya. Itu amat penting sekali. Sebab itu saya sebut tadi, di peringkat tinggi, pertama kepahaman, kedua pengetahuan. Kalau dulu-dulu dua ni je, atau di pengajian-pengajian tradisional, dua ni yang dipentingkan: kepahaman, pengetahuan. Yang ketiga, analisis. Hak ni kita kena ada juga analisis. Kita bukan sekadar belajar untuk faham dan tahu, tapi kita cuba untuk menghidupkan minda kita. Nampak? Sebab tu selain daripada kita ada ilmu, kita nak smart. Kita kena tahu. Kan? Ada panggil analisis. Kita menganalisa. Kalau dalam satu-satu isu ada 5 fatwa contohnya. Sebab tu ulama-ulama yang buat analisa, termasuk Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, buku dia terkenal seluruh dunia pasal ada the idea of analysis. Dia ada cara nak menganalisa sesuatu. Kita tidaklah sampai cara macam dia, tapi sekurang-kurangnya kita boleh berfikir. Sebab itu kata, hatta kata Az-Zuhaili dalam sebuah bukunya, Encyclopedia Fiqh. Dulu-dulu Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, tapi buku tu telah dinaik taraf kepada Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Hadisah. Nak terjemah macam mana tu? Encyclopedia Fiqh yang modern, telah di update, di kemas kini. Lagi bagus buku itu. Dia sebut, saya terjemahkan pada tuan-tuan, jika ada beberapa pelbagai fatwa dalam satu isu, dan ada pandangan yang lebih memudahkan dan hujahnya juga amat kuat, dia kata ambil yang itu. Betul lah. Dah satu isu tu ada 2-3 pendapat lah. Ada pendapat yang lebih mudah tapi hujahnya kuat juga, bagus juga, ambil lah yang itu. Apa yang ambil yang susah tu? Macam tu. Itu di atas analytical thinking, dia panggil, di atas kebolehan menganalisa dan mengeluarkan satu pendapat yang bagus. Macam tu, analisa. Dan yang ketiga dia panggil sintesis. Sintesis, so, ini tahap yang tertinggi. Dia tidak lagi bergantung kepada ilmu dan pengetahuan sudah ada dalam market, tapi dia cuba membawa fatwa, ataupun bukan fatwa lah, pendapat dia sendiri, minda dia sendiri. Itu bagus. Itu peringkat sintesis. Nampak? Jadi kita kena cuba memahami keempat-empat dasar ini. Sebab itu hari ini di peringkat tinggi dia menggunakan keempat-empat kaedah itu. Sementara di sebagian negara-negara maju, dia untuk nak mencapai tahap pendidikan yang bagus, bukan hanya di peringkat tinggi, malah di peringkat rendah pun dia cuba nak bawa keempat-empat metode ini: kepahaman, pengetahuan, analisa dan juga sintesis. Boleh. Jadi lagi satu saya minta pada tuan-tuan, sementara dalam 2-3 minggu ni kan, tuan-tuan go through lah sikit, go through tengok apa yang patut. Jadi bila kita, tuan-tuan dah selalu go through tu, jadi mudah untuk kita belajar, insyaAllah ta'ala. Ada soalan nak tanya? Lagi satu, buku ni sebenarnya dia menjurus kepada apa yang disebut sebagai fiqh sunnah, mana fiqh yang disusun berasaskan kepada
hujah dalil yang telah dikemas kini lah. Jadi saya tak ambil daripada mana-mana mata mazhab Syafi'i ke atau mazhab yang lain. Kerana dia sudah orang kata apa? Macam kalau tuan-tuan buka buku Fiqh Sunnah Syekh Sabiq, dia lebih kurang lah. Kan? Apa beza ustaz fiqh mazhab fiqh sunnah? Tak ada beza. Hatta pada peringkat awal fiqh is fiqh. Dia tak ada istilah fiqh Syafi'i, fiqh Hambali, fiqh is fiqh sudah memadai. Cuma dan kita pun nak kena faham juga isu mazhab pun kita nak kena faham, terutama dalam bab fiqh ni. Saya tegaskan kepada tuan-tuan, mazhab-mazhab yang ada ni cuma dipanggil school of thought saja. School of thought. Mana masing-masing ada pandangan masing-masing dan masing-masing ada hujah masing-masing. Tapi kita tidak nafi dalam setengah-setengah isu ada mazhab yang hujahnya lebih kuat, yang sepatutnya lebih diikuti berbanding sebagai mazhab yang lain yang hujahnya agak lemah. Itu ada dalam. Sebab itu ulama-ulama fiqh yang dianggap sebagai ahlu tarjih, orang-orang yang menterjihkan. Tahu tarjih? Tarjih ni kalau ada banyak pendapat, ada pendapat yang rajih dia panggil, yang paling kuat berasas kepada dalilnya, berasas kepada macam-macam lah kan. Itu dipanggil rajih lah. Ahli-ahli tarjih ni dia berfungsi untuk nak orang kata berfungsi dia cuba untuk nak membawa manakah pendapat yang paling bagus di kalangan pendapat-pendapat yang ada. Sebab itu dalam setengah-setengah keadaan mereka berbeza dengan mazhab anutan mereka sendiri. Kita tak nafi Imam Nawawi dia ikut metod Imam Syafi'i dan dia menyandarkan diri kepada mazhab Syafi'i. Sebab itu kita panggil Al-Imamun Nawawi Asy-Syafi'i. Tapi dalam banyak hal dia menyalahi mazhab Syafi'i sama sekali. Sama juga kita lihat dalam konteks mazhab Maliki umpamanya. Al-Imam Ibnu Arabi, Ibnul Arabi. Dia ada dua tu. Satu Ibnu Arabi. Satu lagi Ibnul Arabi. Kalau Ibnu Arabi itu pengarang kitab Futuhat Makkiyah, Fusus Al-Fusus. Itu ulama sufi yang difatwakan sesatlah oleh sebahagian besar ulama-ulama syariah ni. Walaupun dipertahankan oleh sebagian ulama yang lain, tapi itu isu depa lah. Kita jangan duk jam ni, jangan. Kita jangan menyesatkan, mengkafirkan sewenang-wenang. Ulama dia buat benda tu dia ada hujah. Kita kata dia disesatkan lah oleh sebagian ulama kerana banyak benda-benda syubhah yang muncul dalam buku-buku beliau. Tapi saya tak nafi, saya sendiri membaca buku beliau. Tapi saya baca sebab saya nak ambil the idea of faith. Saya nak ambil ilmu fiqh ada dalam buku itu. Dan saya dapati buku Futuhat Makkiyah yang disesatkan oleh sebagian ahli syariah, ulama syariah itu mempunyai nilai-nilai fiqh yang bagus. Ibnu Arabi. Dan saya lihat, dan saya beli buku fiqh Al-Imam Ibnu Arabi, kesimpulan daripada buku Futuhat itu, dan saya dapati fiqh dia dengan fiqh Ibnu Taimiyah tak banyak beza. Tapi sayang buku tu saya dah hilang, saya tak tahu letak mana. Satu jilid tebal. Fiqh Ibnu Arabi. Yang dia ceduk daripada buku tu. Dan antara kalam dia yang saya paling suka, dia kata allazi arafa asy-syar'a huwal, dia kata allazina arafu asy-syar'a humul fuqaha humul muhaddisun la al-fuqaha fa innahu ittaba'u ara a'immatahum a'immatihim. Itu antara yang saya sempat ingat lah. Dia kata orang yang tahu syarak ni, dia kata adalah ahli hadis, bukan ahli fiqah. Dia condemn orang fiqah ni kerana orang fiqah ni banyak taklid. Dia kata ada pun orang-orang fiqah hanya mengikuti pendapat imam-imam mereka. Mereka tak nak keluar pendapat sendiri. Mana kata itulah dia condemn lah orang fiqah ni. Memang orang fiqah ni banyak sami'na wa ata'na. Lebih tapi kira saya pun orang fiqah juga, tapi saya tak ada lah orang kata fanatik sangat pun kan. Kita ada banyak kelenturan. Tapi tak ada pun sebahagian yang lain macam tak boleh keluar masak langsung lah, ibarat macam tu kan. Itu fanatik dia panggil. Tak boleh macam tu.
Yang saya maksudkan ialah Ibnul Arabi. Dia ulama Maliki, pengarang tafsir, itulah tafsir apa, tafsir dia Syekh, dah lupa. Tafsir Ibnul Arabi lah. Dan syarah Sunan At-Tirmizi yang paling masyhur ialah beliau, itulah Aridatul Ahwazi. Dia ni memang tokoh dalam mazhab Maliki. Sebagaimana Nawawi tokoh dalam mazhab Syafi'i, dia tokoh dalam mazhab Maliki. Tapi saya dapati banyak pendapat beliau yang bertentangan dengan mazhab Maliki itu sendiri. Dan dia tidak mengajar orang fanatik mazhab. Tak ada. Sama juga kita dalam makik mazhab Hanbali, itulah Alimah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nampak? Fatwa dia banyak yang bagus-bagus. Hatta buku Majmu' Fatwa beliau dianggap sebagai satu buku yang boleh mengasaskan madrasah. Walaupun dia bukan satu mazhab, tapi boleh jadi school of Ibnu Taimiyah. Dan buku beliau banyak dirujuk di negeri, negara-negara Arab yang lain, macam di Saudi, di Yaman, di Qatar. Hatta kami di peringkat tinggi pun nama beliau tidak asing lagi. Ibnu Taimiyah seorang pemikir Islam yang hebat, itu biasa disebut. Dan tidak ada masalah apa-apa. Orang kait Ibnu Taimiyah ni banyak peringkat bawahan je. Ada orang yang anti beliau tu. Biasa orang anti Wahabi, dia anti Ibnu Taimiyah. Dia adik-beradik. Tak mungkin dia sokong Ibnu Taimiyah dia. Tapi di peringkat tinggi tak ada isu langsung. Tak ada isu apa-apa. Dia seumpama ulama yang lain. Pendirian kita senang saja. Sebab itu kita tak suka sanakan agama kepada mana-mana individu. Sebab itu saya tak suka, tuan-tuan. Personally, selaku seorang ahli akademik, terutama yang bergiat dalam ilmu fiqh, walaupun saya bermazhab Syafi'i, tapi saya tak suka berlebih-lebihan. Kita fiqh mesti mazhab Syafi'i. Kita akidah mesti mazhab Asy'ari. Kita akhlak mesti Ghazali. Kan? Menyempitkan Islam sebenarnya. Kan? Saya kata mazhab-mazhab ikutan, baik Asy'ari, baik Syafi'i, baik Ghazali, dalam bidang-bidang ilmu yang tidak sama, hanya school of thought saja. Hanya pandangan yang dikeluarkan oleh manusia. Kalau Imam Syafi'i tak lahir, Islam tak rugi apa-apa. Islam telah lengkap sebelum adanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau Imam Ghazali tak lahir, Islam tak perlu. Kalau dia tak lahir sendiri, Islam telah sempurna. Ada lagi ulama lain nak cerita. Apa sahaja yang cakap pasal tasawuf ni, Imam Ghazali seorang. Yang cakap pasal fiqh ni, Imam Syafi'i seorang. No. There are a lot of scholars. Thousands. Ada ribuan ulama yang bawa. Jadi kita janganlah nak sempit-sempit kan. Kalau Imam Abu Hasan Asy'ari tak lahir, akidah Islam tidak sempurna sama sekali. Habis itu apa jadi dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, depa akidah tak okey ke? Cuma tokoh-tokoh ini menyusun, memperkemaskan itu saja. Dan agama tidak perlu disanakan kepada mereka. Kalau depa tak lahir pun agama telah sempurna, agama telah lengkap, Islam telah ada ulama-ulama lain yang boleh kita rujuk. Jangan kita menyempit agama hanya kepada beberapa individu saja. Saya tak suka betul ada pendakwa daripada seberang datang. Kita mazhab mesti Syafi'i. Kita akidah mesti Asy'ari. Kita jangan mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. As long as dalam konteks ilmu kita bebas untuk nak memilih, merujuk mana-mana ulama yang diiktiraf sebagai ulama, sebagaimana ikutannya adalah ikutan yang betul, Quran, hadis Nabi, ini tidak ada masalah. Jadi macam itulah. Boleh. Nak berhenti dah tadi tu. Sambung lagi. Dia ada time-time tu kita semangat sikit. Ya tak? Ada soalan. Tadi tanya dah. Ada nak tanya apa-apa? Dia pasal kita macam kelas kan. Tuan-tuan pun duduk selesa. Biasa saja kalau kat surau 10 minit lepas Aisyah saya berhenti dah. Sebab saya faham tuan-tuan duduk bersila, lemuh kaki bersila tuan-tuan. Dua atas kursi ke okey sikit kan. Betul tak? Jadi mungkin setakat itu dulu. InsyaAllah ta'ala perkongsian kita, apa-apa yang baik itu, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan. Dan kita jumpa lagi lah insyaAllah ta'ala bulan hadapan untuk kita mula membaca buku ini. Saya akan cuba untuk baca se-express mungkin, tapi masih meraihkan konteks-konteks ilmu supaya kita tidak ada miss
mana-mana poin-poin yang penting. Dan saya pun tak galakkan tuan-tuan hafal, kerana ilmu ni sebenarnya bila kita belajar dengan cara yang betul, kita akan ingat sampai bila-bila. Kita akan ingat. Kalau hafal-hafal-hafal-hafal lupa, hafal-hafal-hafal lupa. Biar kita natural saja. Dan tak perlu laju. Kita belajar satu point, pergi satu point, dan sudah menjadi kelaziman saya. Saya akan membaca setiap dalil. Dan jika saya ada ketengahkan pendapat-pendapat para ulama, mungkin saya akan sebut buku-buku mereka, kerana itu hanya refer saja secara am lah. Kalau nak refer betul-betul, saya sebutlah kitab mana, muka surat berapa, kalau hadis pula dalam sunan mana, nombor hadis berapa, itu secara spesifik. Tapi kita tidaklah sampai tahap macam tu, tapi kita masih dalam kerangka mengutamakan reference. Kerana bila kita bercakap soal ilmu tu, khususnya yang ada berkait dengan agama, reference tu penting. Kenapa? Ada orang tuan-tuan, last kan, minta maaf. Dia kata ada 15 perkara yang membawa kepada kefakiran. Dia pun bacalah buku tu. Dia sebutlah antara yang membawa kepada kefakiran. Kalau ada sawah-sawah lah rumah, ni boleh bawa kepada kefakiran. Kalau kita lap hidung dengan kain baju macam ni, saya hari-hari lap hidung macam ni tuan-tuan, tak pakai-pakai pun. Kefakiran. 15 semua dia kata kefakiran. Saya pun PM lah. PM dia. Ustaz, saya minta dalil setiap 15 perkara yang ustaz nyatakan. Dia balas lalu. Pasal ustaz-ustaz tu banyak Facebook macam saya pun. Dia balas lalu kat saya. Saya tengok dia balas seronok, dapat dalil, boleh aku bawa kepada jemaah-jemaah yang lain. Kita pun nak ilmu kan. Dah lah dalil dia pun bukan dalil. Dia bagi kulit buku kat saya. Dapat kulit buku je lah. Saya minta dalil, dia bagi kulit buku. Dia ambil gambar buku tu, dia bagi saya. Saya kata, ustaz, saya minta dalil, saya tak minta kulit buku. Dia kata, buku ni lah yang saya baca. Ini ulama besar. Letihnya dulu. Haji kata, tak apalah, saya bagi tempoh kat ustaz. Saya tunggu seminggu dua, dia tak bagi lagi. Saya minta lagi dengan dia. Saya kata tak apa, dia tak ada dalil itu pun. Itu pun satu masalah yang besar ya. Jadi mudah-mudahan. Aku lukau li azab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis. Kita dengan tasbih kafarah. Dan surah Al-As.